Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Nur Amirul Nur Azmi. Kita berjumpa kembali dalam channel saya yang akan berkongsi dengan korang semua tips-tips pertanian dan apa saja yang berkenaan dengan pertanian. Okey, untuk di video kali ini saya akan berkongsi dengan korang semua tentang lalat buah dan cara membuat perangkat lalat buah dalam mengawal lalat buah ni daripada merosakkan tanaman kita. Jadi macam mana lalat buah dan macam mana perangkat lalat buah tu, tengok video ni. Tips yang saya bagi tadi itu macam mana lalat buah dan macam mana perangkat lalat buah tu. Jadi kali ini saya akan berkongsi macam mana nak buat perangkat lalat buah tu yang kurang maintenance je, sebab kebiasaannya yang ada orang bagi ataupun orang berkongsi dia kena buat, kena ada maintenance dia lebih kurang dalam seminggu atau dua minggu. Kita nak ada maintenance dia supaya performance prestasi perangkat lalat buah tu dia akan sentiasa dalam keadaan yang maksimum. Okey, dulu saya pernah berkongsi dalam Facebook saya sendiri macam mana nak buat perangkap lalat buah ni, tapi kebanyakannya ramai yang tak faham dia punya konsep-konsep dia tu. Ada yang saya tengok dia tebuk tu main ikut suka je kat mana dia nak tebuk tu kan. Jadi untuk video kali ni saya akan kongsilah dengan korang semua macam mana kita boleh buat perangkat lalat buah ni dengan kurang maintenance dia. Okey, sebelum kita melanjutkan kepada cara nak buat perangkap ni, jadi kita kenali dulu apa itu lalat buah. Apa benda lalat buah ni? Kenapa dia dipanggil lalat buah? Dekat Malaysia ni dia dipanggil lalat buah lah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya fruit fly, atau nama saintifiknya Bacterocera, merupakan sejenis perosak tanaman utama dekat Malaysia ni. Kira dia ni lalat buah ni memang jenis memberi masalah sangat kepada para petani dekat Malaysia ni. Terdapat beberapa jenis spesies lalat buah yang selalu menyerang tanaman-tanaman yang kita tanam di kebun tu. Dia tak kira, dia kebiasaannya dia akan menyerang tanaman seperti cili, mangga, belimbing besi dan sebagainya. Sekiranya lalat buah ni tak dikawal populasinya, dia akan memberi kesan yang sangat teruk kepada petani itu sendiri dalam membuat hasil yang lebih berkualiti. Jadi mengawal lalat buah ni perlu dibuat pada peringkat awalnya sebelum kita menanam. Okey, macam mana kita nak mengawal lalat buah ni? Kebiasaannya ada dua cara nak mengawal lalat buah ni. Yang pertama, kita menggunakan racun. Macam biasalah, kita akan menyembur racun, racun perosak dalam mengawal ataupun memusnahkan lalat buah ni. Yang kedua, kita menggunakan perangkap lalat buah dalam mengawal populasi lalat buah tersebut. Okey, jadi untuk step seterusnya saya akan tunjukkan cara macam mana nak buat perangkap lalat buah ni. Jadi korang tengok video ni. Okey, untuk kali ni saya nak buat video lah tentang macam mana cara membuat perangkat lalat buah. Jadi kebanyakan orang macam-macam cara lah, macam-macam versi yang ada kan buat perangkap lalat buah. Dan kebiasaannya orang akan menggunakan botol air mineral ataupun botol-botol yang terbuang yang boleh dikitar semula untuk dijadikan lalat perangkap, apa perangkap lalat buah ni. Untuk kali ni saya pakai bekas, kebiasaannya bekas kuih lah yang kita boleh dapat dekat kedai RM2, dan kebetulan nasib saya baik ada penutup yang berwarna kuning. Sebab penutup yang berwarna kuning ni dia lagi boleh menarik lalat buah ni
untuk datang ke bekas kita lah, selain daripada menggunakan feromon metiiguanol. Jadi kalau nak carinya, cari yang benda ni lah, feromon ni. Jadi yang pertama, saya akan tandakan empat lubang. Tanda empat lubang untuk ditebuk. Dan lubang yang tak ditebuk tu mestilah selari dengan kepala botol ni. Sekiranya tuan-puan menggunakan kapas yang jenis gantung tu, mestilah selari juga dengan lubang ni, supaya apabila angin lalu, mana dia akan meniup sekali dengan feromon tu bawa keluar, dia senang. Maknanya feromon dengan lubang ni, kapas ataupun dengan kepala botol ni mestilah sama. Yang kedua, saya akan menebuk lubang ni biasa dalam saiz 0.5 cm lah, ataupun sebab kita nak menggunakan saiz yang tidak terlalu besar, kecil pun tidak, besar pun tidak, so, ngam-ngam lah untuk saiz lalat buah ni. Jadi lebih kurang 5 mm lah. Jadi benda ni sangat penting, sebab kita tak boleh main tebuk je. Ada setengah orang saya tengok dia tebuk sini, dia tebuk sini, macam-macam lah, banyak tempat. Mengikut kaedahnya, dia tak berapa bagus lah. Bukanlah tak boleh, dia tak berapa bagus, sebab nanti apabila lalat buah ni masuk, dia dapat keluar setelah dia menghidu feromon ni, dia dapat keluar, dia akan lebih aktif mengawan lalat betina ni. Jadi tak bagus lah. Jadi kita buat kalau boleh empat je lah. Kalau botol tu kecil, kita buat dua lubang. Jadi bila dia masuk, dia susah nak keluar. Jadi yang ini korang boleh guna pisau ataupun paku ataupun apa yang boleh digunakan untuk menebuk lubang, untuk dibuat lubang lah. Terpulang pada masing-masing lah nak guna drill ataupun sebagainya. Jadi saya, macam saya menggunakan pemateri ni. Jadi kita akan tebuk lah. Pastikan bila kita tebuk ni, kita buat supaya dia bersih semua tebukan kita tu, jangan terlalu bergerigi. Biar kita dia, bila dia tebuk tu, dia masuk tu cantik ya. Okey, dekat sini saya akan buat tambahan untuk lubang, dipanggil lubang angin lah, supaya bila angin tiup lebih mudah feromon ni keluar, bau feromon ni keluar lah. Okey, jadi saya tebuk lubang kecil je. Ini nak tebuk lubang kecil ni terpulang lah pada
korang semua nak tebuk berapa banyak, tapi lubang utama dia cuma 4 je untuk sebagai laluan lalat buah tu untuk masuk ke dalam perangkap ni. Okey. Jadi bila dah siap ni, bila dah siap ditebuk ni, jadi bolehlah kita tampal botol ni ke dalam ni, ke dalam botol ni. Jadi macam saya akan menggunakan lilin ni lah, glue gun ni, gam ni untuk melekatkan botol ni. Terpulanglah pada korang semua nak pakai gam AB tu ke ataupun gam selotip ke, janji yang penting dia boleh melekat, itu je yang kita mahu. Selain daripada tu tak kisah. Okay, sementara kita tunggu ni panas. Kita akan tengoklah. Macam cara yang saya buat ni, cara yang kuranglah sedikit maintenance nya, sebab saya, jenis saya malas nak ganti-ganti kapas ni apa semua kan. Jadi saya akan menggunakan botol, keseluruhan isi dalam botol ni untuk masuk dalam perangkap ni. Jadi kita cuba dekatkan lah. Tak kisah nak pakai gam apa-apa pun, yang penting melekat. Okay, saya akan tampal di dalam ni, di bahagian tengah-tengah. Okey, bila dah melekat kan, dah melekat, dia akan jadi seperti inilah. Dia akan duduk di tengah-tengah. Jadi siap. Okey, yang kedua saya akan buka dia punya penutup ni. Ni lepas tu saya akan ambil tisu. Tisunya saya akan gulung lah untuk dijadikan sumbu, ibarat dia jadi sebagai sumbu lah. Cara ni dah lama dah saya guna sebab malas dia lebih kurang maintenance. Okay,
sumbunya lebih kurang lah tinggi dia. Saya buat ikut suka dia je lah. Dalam masa nak buat ni hati-hatilah, takut kita tertumpah kan. Jadi saya akan masukkan untuk dijadikan sumbu. Okey, macam ni. Sedikit je. Mana dia tak tertutup, tak timbul sangatlah. Sedikit je. Mana siaplah pelangkat lalat buah ni. Kurang maintenance. Tak perlu kita nak setiap minggu ataupun 2 minggu sekali, 3 minggu sekali nak celup feromon ni. Jadi boleh tutup dan gantung. Jadi itulah contoh salah satu tutorial dia untuk buat perangkap lalat buah ni. Jadi tutup ni kalau boleh jangan buang lah. Nanti kalau kita tak nak, kita tak nak guna, kita boleh tutup je lah. Kalau benda ni kita letak di bahagian dalam, dalamnya, supaya tak hilang penutupnya. Jadi itu sajalah untuk kali ni. Semoga bermanfaat lah. Okey, jadi itulah video cara macam mana nak buat perangkap lalat buah tu. Jadi korang boleh dapat gambaran dia, konsep dia tu macam mana nak membuat perangkap lalat buah tu. Dengan mengikut, bukanlah nak kata SOP ataupun spek, tapi korang dapat gambaran supaya kita dapat memaksimumkan penggunaan perangkap lalat buah tersebut. Ini adalah soalan yang kebiasaannya ditanya oleh para petani yang baru mula nak membuat perangkap lalat buah ni. Jadi soalan-soalannya yang biasa ditanya adalah seperti, berapa jauh yang kita perlu pasang perangkap lalat buah ni daripada kawasan tanaman ataupun kawasan kebun. Kalau macam saya sendiri, saya letak dalam kebun je, tapi kalau ikut secara yang lebih baik, letaklah sekurang-kurangnya lebih kurang 50 meter daripada kawasan tanaman kita ataupun kawasan kebun kita. Letak tu agak biar jauh sikit lah, supaya bila lalat buah ni datang, dia tak adalah masuk ke dalam kebun kita. Dia akan pergi ke bahagian luar kebun. Jadi letak tu biarlah jauh sedikit daripada kawasan kebun kita. Okey, untuk soalan yang kedua, kebiasaannya orang akan bertanya bila nak pasang perangkap lalat buah ni. Sebab bila pasang mesti banyak lagi hasil yang diserang ataupun banyak lagi kerosakan yang dibuat oleh lalat buah ni. Jawapan saya, kalau boleh pasang perangkap lalat buah tu janganlah bila hasil mula, apa, pokok mula berbuah barulah kena pasang. Seboleh-bolehnya pasang pada peringkat awal lagi. Jangan tunggu dah berbuah baru nak pasang. Kalau dah berbuah, baru nak pasang, kiranya dah terlambat lah. Okey semua, saya harap perkongsian ringkas saya dalam video ni akan memberi manfaat pada korang semua. Jika ada yang korang tak faham tentang video ni ataupun apa-apa pertanyaan, korang boleh type di komen tu. Saya akan, insyaAllah saya akan cuba jawab apa yang korang tanya tu. Okey, jadi sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, saya harap korang boleh tekan button like dan share kepada semua orang tentang video ni, supaya biar semua orang tahu apa yang korang tahu. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, dan jangan lupa juga tekan butang loceng tersebut supaya setiap kali saya update ataupun saya upload video baru, korang
akan dapat notifikasi video tersebut. Terima kasih menonton video saya kali ini. Saya Nur Amirul Nazmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.